Ini adalah hutan yang dimana di bawahnya adalah perkebunan kakao petani, dan kita akan melihat di sebelahnya tuh gila teman-teman, gila. Kita melihat jenis bahan bonsai ini. Ini berada persis di pinggir jalan Trans Manggarai, wilayah Flores menuju Labuan Bajo. Teman-teman bisa melihat. Ya, bahan bonsai yang luar biasa. Kena sedikit miring, jadi saya tidak bisa mendekat. Teman-teman tidak bisa melihat yang seperti ini. Ada yang lebih kecil lagi di sana, teman-teman. Di sini sudah terdapat 3 bahan bonsai. Yang uniknya itu ada di sini, teman-teman. Ini ada sejenis ini yang kecil, juga yang besar ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk otot dari tanaman ini yang sebenarnya sudah dibentuk langsung oleh alam. Di sini ada beberapa juga, teman-teman. Ada beberapa juga. Misalkan yang ini. Ini juga sangat. Saya kurang tahu ini jenis tanaman apa. Tapi kelihatannya bagus dari bentuk pemangkasannya, terus dari bentuk alamnya. Yang berikutnya juga ada yang seperti ini, yang sudah langsung di oleh alam. Di sini yang istimewanya, teman-teman, yang istimewanya di sini ada serut. Ini adalah serut yang teman-teman bisa melihat langsung. Ini serut. Ini adalah bentuknya. Ya, teman-teman, ini adalah serut. Wah, gila. Yang berikutnya juga saya akan terus mereview ke sana. Ada beberapa yang ini juga, teman-teman. Akarnya sudah mulai. Wow. Ini gila, teman-teman. Yang itu, terus yang itu juga. Ini persis di pinggir jalan. Seperti yang saya jelaskan sejak awal tadi. Ini juga akarnya besar. Yang berikutnya ini, yang ini unik, teman-teman. Yang ini unik, unik sekali. Jadi ini bentuk daunnya, dia sudah dari akarnya sudah membentuk seperti ini. Wow. Ada beberapa juga di sini, sangat banyak, teman-teman. Sampai juga yang besar sana. Yang berikutnya juga ada yang terselip di batu. Banyak sekali, teman-teman, di sini bahan bonsainya. Memang di sini juga minim sekali pecinta bonsai. Saya pun hanya sebatas pada mereview bagaimana para pecinta bonsai bisa menikmati. Ini banyak sekali. Saya memiliki perjalanan yang jarak tempuhnya hampir sekitaran 5-6 jam. Dan pasti di sekitaran jalan yang akan saya tempuh ini memiliki banyak sekali bahan bonsainya. Ada yang sudah gantung, teman-teman bisa melihat akarnya, luar biasa. Bahkan yang besar ini juga sama,
Wow, gila teman-teman. Oke. Kita break dulu di sini. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa video lanjutan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.